Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuruka kathira innaka kunta bina basira. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus masjid atau yayasan Al-Ansor serta para hamba-hamba yang dipilih oleh Allah hadir dalam rangkaian mengikuti sholat subuh berjamaah sekaligus mengikuti tausiah atau siraman rohani pada pagi yang sangat berbahagia ini, yang sejatinya adalah Al-Faqir memberikan nasihat kepada saya sendiri. Dan Al-Ustadz Saiful Rijal yang Al-Hafidh Magister Pendidikan yang baru saja telah menjadi imam sholat subuh untuk kita semua. Alhamdulillah, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita oleh Allah diberikan kesehatan zahir. Alhamdulillah yang hadir pada pagi hari ini sehat semua ya. Alhamdulillah. Karena begitu banyak di antara saudara-saudara kita yang mempunyai keinginan yang sama, akan tetapi pada saat ini tidak ditakdir oleh Allah untuk menikmati pagi yang sangat penuh mubarakah ini karena sedang dalam keadaan sakit dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah kita diberikan kesehatan zahir. Tidak hanya itu, tapi hati kita digerakkan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas menghadap kepada Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Karena sejatinya ketika kita salat kepada Allah, ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita selalu melatih bahwa ketika kita menghadap kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu, karena kita tidak mungkin di dunia ini melihat Allah, maka fa innahu yarak. Kita menghadirkan hati kita, kita menghadirkan jiwa dan raga kita bahwa sejatinya Allah selalu melihat kita. Maka alhamdulillah ketika kita menghadirkan jiwa kita, raga kita, ruh kita, annahum mulaqu rabbihim, seakan-akan
kita betul-betul berdialog, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya itulah nikmat yang sesungguhnya. Rasulullah menyampaikan ni'matani maubunun, ada dua nikmat yang sering kita lalaikan, sering kita abaikan. Fihima kathirun, yang pertama adalah as-sihah, yaitu kesehatan. Yang kedua wal-farau, yaitu adalah kesempatan yang kemudian kita isi dengan penuh ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah keterangan, ulama menyampaikan bahwa ketika kita banyak diuji oleh Allah, ketika kita banyak berharap kepada Allah, ketika kita banyak mendapatkan nikmat dari Allah, maka harus berbanding lurus dengan syukur yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak problem yang kita hadapi, semakin banyak masalah, beban-beban yang memberikan atau yang membebani punggung kita, di dalam surah Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, ini kami diijazahi dari guru kami yaitu Syekhona Raden Ki Haji Muhammad Mudassir Badruddin, dan kemudian langsung kami diijazahi oleh salah satu ulama besar di Makkah Al-Mukarramah, Syekh Muhammad bin Ismail Al-Makki Al-Yamani. Barang siapa yang membaca surah Al-Insyirah 3 kali ba'da min duburi kulli salatin, maka insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa diberikan kebesaran hati. Jadi kalau sudah hatinya ini besar, maka masalah sebesar apapun akan menjadi kecil. Kenapa? Karena Allah sudah besar di hati kita. Tapi kalau hati kita kecil, maka biasanya hal-hal kecil itu kita besar-besarkan. Kenapa? Karena Allah kecil di hati kita. Maka dengan membaca surah Al-Insyirah ini, alam nasyrah, bukankah telah aku lapangkan dadamu. Jadi ketika Rasulullah mau dimiratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah, maka sifat kemanusiaan Rasulullah ini betul-betul disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sifat hasud, tidak ada, walaupun memang itu tidak ada sifat di dalam diri Rasulullah, tapi betul-betul disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menghadap kepada Sang Khalik yang Maha Suci. Wa wada'na anka wizrak, ini yang tentu pasti terjadi kepada diri kita. Banyak beban-beban yang memberatkan punggung kita. Allazi anqadha dhahrak. Maka percayalah ketika kita oleh Allah diuji dengan berbagai persoalan. Kita oleh Allah diuji dengan berbagai masalah, apakah masalah keluarga, apakah masalah dengan anak, diuji dengan anaknya, yang punya usaha diuji dengan usahanya, yang punya banyak teman diuji dengan temannya, yang tidak punya teman diuji karena tidak punya teman. Makanya kalau pengen mempunyai teman, mempunyai sahabat yang sevisi, maka amalkanlah salah satu doa, yaitu Rabbishrahli sadri, doanya Nabi siapa? Nabi Musa. Ketika Nabi Musa grogi, Nabi Musa kaku di dalam menghadapi musuhnya Fir'aun, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, qala rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Ini disebut doa tentang dakwah, tentang kepada orang lain, menghadapi orang lain, berbicara dengan orang lain. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sehingga Nabi Musa bisa berbicara dengan vokal, berbicara dengan tegas. Tapi ada ayat setelahnya yang lupa kita baca. Waj'alni
waziran min ahli. Itu ada di dalam salah satu surah di Al-Qur'an, surah Thaha. Waj'al li waziran min ahli, ya Allah hadirkan kepada kami sahabat, bisa juga istri. Kadang kita sukses berdakwah atau menasihati orang lain, tapi kita gagal menasihati istri kita. Maka kita berdoa kepada Allah, waj'al li waziran min ahli. Min ahli, orang-orang yang terdekat, keluarga-keluarga yang terdekat, istri, anak dan lain sebagainya. Kadang kita berbuat baik sudah bagus, tapi saudara kita tidak mendukung niat baik kita. Kadang kita ingin berbuat kebaikan terkendala dari anak-anak kita. Maka kita berdoa kepada Allah, jangan lupa. Di samping kita berdoa Rabbishrah li sadri, untuk diterima semua apa-apa yang kita sampaikan kepada orang lain yang mungkin tidak senasa. Tapi ada doa yang tidak boleh dilupakan, khusus dengan keluarga terdekat kita, yaitu waj'alni waziran min ahli. Sampai Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah datangkan Harun akhi. Harun, ushdud bihi azri. Makanya Harun ini jago diplomatik, yang menjembatani keinginan Nabi Musa ketika ingin berbicara dengan orang visi dengan Nabi Musa. Makanya terkadang panjenengan ini untuk menyampaikan sesuatu butuh wasilah, butuh perantara, butuh jembatan dan orang lain. Jadi tidak bisa langsung kita berdoa saja, butuh wasilah, bil wasilah tawal fadilah wasyarfa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'atta. Jadi butuh wasilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika panjenengan berdoa kemudian melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka doanya dimudahkan, mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang sejati, keluarga yang sevisi, yang satu frekuensi, mempunyai semangat yang sama, mempunyai spirit yang sama dalam segala kebaikan yang akan kita lakukan, ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Mereka semua akan bahu-membahu, akan mendukung, akan membackup, akan selalu memberikan dukungan secara penuh tentang apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Maka waj'alni, bisa dilihat di ayat itu, waj'alni waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuruka katsiran innaka kunta bina basira. Ini diamalkan minimal satu kali setelah sholat. Rabbishrah li sadri, coba bersama-sama. Rabbishrah li sadri. Tirukan saya, Rabbishrah li sadri, bersama. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا.
amalkan satu kali, insya Allah panjenengan misalkan mau buka usaha, maka nanti orang yang bekerja dengan panjenengan orang-orang yang amanah, orang-orang yang bisa dipercaya. Panjenengan mau jadi pemimpin, tim-tim yang akan direkrut untuk menjadi bagian yang akan mendukung program-programnya panjenengan, maka akan dikirimkan sahabat-sahabat yang sevisi, yang jujur, yang amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan mempunyai cita-cita baik, maka cita-cita itu tidak akan terkendala karena diuji oleh orang-orang sekitar panjenengan. Begitu banyak orang yang ingin sekali berbuat banyak, akan tetapi terkendala dari keluarga terdekat. Betul nggih? Insyaallah, mudah-mudahan dengan doa tersebut Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kita, keluarga, sahabat-sahabat terdekat kita, relasi usaha kita, atau sahabat-sahabat yang seperjuangan dengan kita, mereka yang selalu setia dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka yang pertama adalah kita berterima kasih kepada Allah, yaitu dengan banyak bersyukur. Jadi semakin banyak nikmat, maka harus semakin banyak syukurnya. Semakin banyak limpahan kenikmatan yang Allah berikan, harus semakin banyak berterima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu ada tiga level, ada tiga makom. Yang pertama adalah asyukru bil lisan, bersyukur dengan di lisan. Asyukru bil lisan berarti maksudnya bagaimana? Menjadikan lisan kita ini adalah selalu memberikan sumber kebaikan, baik berzikir, bertasbih, bertahmid, maupun berkata baik. Bahkan di dalam Al-Quran, qawlum ma'ruf khairum min sadaqati yatsba'uha adha. Daripada panjenengan misalkan ahli sadaqah tapi dipamerkan, lebih baik cukup berkata baik saja. Qawlum ma'ruf khairum min sadaqati yatsba'uha adha. Karena berkata baik itu juga bernilai sedekah. Sedekah itu juga salah satunya tidak hanya berupa harta, tapi juga berupa perkataan-perkataan yang baik, berupa ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain. Bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga bersyukur dengan lisan, banyak membaca Al-Qur'an misalkan. Man arada hayatan aminatan mutmainatan, atau mayuridu man arada hayatan aminatan mutmainatan, barang siapa yang ingin hidupnya tenang, ingin jiwanya tentram. Jadi kalau panjenengan gelisah itu obatnya tidak ada di apotik. Yang di apotik itu ya kalau sakit perut, sakit kepala, penyakit lahir. Tapi kalau penyakit batin enggak ada di apotik, enggak bisa dikonsultasikan dengan dokter, itu butuh resep khusus. Salah satunya apa? Yaitu fala taj'al yawmahu yamurruduna bitilawati ayati minal qur'anil 'adzim. Ketika panjenengan ingin hidupnya tenang, ingin jiwanya tentram, ingin hatinya senang, bahagia, maka jangan biarkan, jangan lewatkan hari-hari panjenengan terlewati, ya murduna bitilawati ayatin minal qur'anil azim, tanpa membaca Al-Qur'an. Minimal menyimak baca Al-Qur'an seperti yang dibacakan oleh Ustaz Syifur Rijal tadi, kebetulan hati saya sendiri. Jadi kita tidak bisa membaca, menyimak. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Hanya banyak orang-orang tua dulu itu yang gak bisa baca Al-Quran, maka pilihan yang terakhir adalah menyimaknya. Karena menyimak sama dengan membaca Al-Quran dalam hati. Kalau bisa, ya membaca sendiri. Karena membaca Al-Quran, kata Rasulullah, man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca Al-Quran, setiap huruf satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah.
dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif la mim harfun, satu huruf itu bukan alif la mim, bukan itu, tapi alif la mim dihitung alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nah, ini luar biasa. Nah, dengan membaca Al-Quran setiap hari semampu panjenengan, maka panjenengan akan ditentramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihi musakinah wa washiyatuhumur rahmah wa haffatuhul malaika. Maka Allah akan mengirimkan, akan menjadikan, kalau panjenengan membacanya di rumah, maka rumahnya akan menjadi rumah yang tentram, akan menjadi rumah yang hidup, akan menjadi rumah yang bercahaya. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah rumahmu, bukan dengan lampu yang terang, tapi dengan binuril Quran, dengan cahaya Al-Quran. Ketika panjenengan membaca Al-Quran di mana saja, di tempat mana saja, maka Al-Quran akan memberikan cahaya kepada panjenengan. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah cahaya. Makanya ketika panjenengan membaca Al-Quran harus mempunyai wudhu. Kenapa? Al-wudhu nurun, al-ilmu nurun, wal-wudhu nurun, wal-Quran nurun. Karena Al-Quran itu adalah cahaya, maka panjenengan harus la yamassuhu illal mutatahharun. Tidak boleh membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran tanpa punya wudhu. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'asin. Makanya ketika Imam Waqif mengadu kepada Imam Syafi'i, mengadu kepada gurunya Imam Waqif, syakautu ila waqihi suhafdi, guruku, saya ini sering lupa, saya ini hafalan saya sangat buruk sekali, pemahaman saya sangat lemah sekali, ini kenapa? Maka fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, gurunya Imam Syafi'i, Imam Waqif kemudian memberikan petunjuk untuk meninggalkan maksiat. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asin. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Ahli maksiat ini banyak, ada maksiat mata, memandang pandangan yang tidak diperbolehkan, ada maksiat telinga, ada maksiat hati, ada maksiat pikiran, ngelamun kepada pikiran-pikiran yang tidak diperbolehkan. Maka dengan kita menjaga lisan kita dari perkataan buruk, menjaga lisan kita dari perkataan yang menyakiti orang lain, menjaga lisan kita dari hal-hal yang memusnahkan amal kita, kemudian kita alihkan bagaimana lisan ini menjadi basah dengan berfikir kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah. Selalu berfikir, selalu bertasbih dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, lisan kita selalu tersambung untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka level pertama panjenengan sudah dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah asyukru bil qalbi, bersyukur dengan menjaga hati kita. Bahwa di hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak ada gunanya harta yang panjenengan bangga-banggakan, keluarga yang panjenengan puji, kemudian sahabat yang panjenengan angkat dan lain sebagainya, jabatan yang pada saat ini disandang oleh panjenengan, la yanfa'u malu wala banun, tidak ada manfaatnya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali panjenengan hadir kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, untuk menjadi hati yang selamat ini perlu diselamatkan. Bagaimana cara menyelamatkannya? Latihan. Karena berbicara masalah hati ini luar biasa, luar biasa. Namanya sudah qalbu. Makanya hati ini banyak namanya. Ada fu'adun, ada qalbun.
Makanya ada zikir asma, ada zikir khafi, ada zikir zat. Untuk apa? Tsabbit dinika wa 'ala ta'ati, untuk membina, mempertahankan hati kita selalu berada dalam ketaatan kepada Allah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal. Makanya setelah salat itu pasti imam itu selalu membaca ayat kursi. Man qara'a ayatul kursi min dubri kulli salatin, barang siapa yang membaca ayat setelah salat maka akan diwarisi husnul khatimah. Termasuk ada bacaan Allahumma inni ala dzikrika wa husni ibadati. Ini luar biasa. Itu adalah doa yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hadis musalsal al-mahabbah yang diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini salah satu sahabat yang sangat disenangi oleh Rasulullah karena kecerdasannya. Salah satu sabiqunal awwalun, salah satu sahabat yang menyatakan percaya dan mengakui tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia terbaik. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik setelah salat, maka akan disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengin disenangi Rasulullah? Pengin dicintai Rasulullah? Baca doa itu. Baca doa itu ya enggak usah panjang-panjang, singkat, tapi doa yang paling disenangi oleh Rasulullah. Dan juga amal itu ahabbul a'mal indallah adwa muha wal aqal. Jadi paling disenangi amal, paling disenangi zikir, amalan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang ya yang istiqomah walaupun sedikit. Daripada kita sekali dulu langsung berzikir, enggak pulang-pulang dari masjid 3 hari 3 malam, tapi setelah itu enggak ke masjid lagi. Nah itu malah Allah enggak senang. Tapi ke masjid ya zikir habis itu enggak apa-apa. Wa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadli. Jadi jangan di masjid terus. Jadi menyebar di muka bumi ini. Fantashiru fil ardi, menyebar di muka bumi ini. Wabtaghu min fadli, mencari nafkah untuk istri kita, mencari nafkah untuk anak kita, mencari nafkah untuk keluarga kita. Tapi ketika di masjid kita menghadirkan mu'allakun bil masajid, hati kita selalu bersambung dengan masjid. Dan itu termasuk salah satu sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan payung rahmat. Siapa mereka? Salah satunya adalah manusia-manusia yang ketika diberikan kesempatan hidup di dunia, hatinya wa qalbuhu mu'allakun bil masajid, hatinya selalu tersambung dengan masjid, selalu tergerak ketika berkaitan dengan masjid, ibadahnya di masjid, ketika sedekah selalu mengutamakan kepentingan masjid. Ya karena ini yang namanya sedekah produktif. Sedekah itu ada dua, ada konsumtif, ada produktif. Karena panjenengan ngasih makanan kepada orang yang tidak jelas dimakan untuk apa dan sebagainya, itu konsumtif. Tapi ketika panjenengan memberikan sedekah untuk masjid, untuk pendidikan, untuk penghafal Al-Qur'an, maka itu adalah sedekah produktif. 50.000 yang kita berikan bisa saja itu akan berkembang. Wallahu yudha'ifu liman yasha, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma akalta fa afnaita, apa yang akan kita makan ya akan sirna. Wa ma labista fa afnaita, sementara apa yang kita pakai, baju yang kita pakai ya akan lapuk. Wa ma tasaddaqta fa amrita fa abqaita. Maaf, fa abqaita. Makanya menggunakan baqo, menggunakan fa abqaita abadi. Ketika berbicara sedekah fa abqaita. Jadi kalimatnya menggunakan apa? Abadi. Apa yang panjenengan
infakkan di jalan Allah, kepentingan agamanya Allah, itulah harta yang sesungguhnya. Sebenarnya ya, kalau panjenengan mempunyai harta, mempunyai usaha, kemudian katakan misalkan 100 ribu, panjenengan 50 ribu, 50% untuk masjid atau untuk kepentingan agamanya Allah, ya itu hartanya panjenengan, harta yang sesungguhnya. Fa'abkoyta wa ma tasaddaqta fa'abkoyta, harta yang sesungguhnya. Maka dengan seperti itu berarti panjenengan telah bersyukur kepada Allah dengan menjaga hati kita. Hati kita menjadi hati yang selamat, illa man atallah biqalbin salim, yaitu hadir kepada Allah dengan hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Jauh dari sifat hasud, jauh dari sifat dengki, jauh dari sifat takabur, jauh dari sifat riya, terhindar dari sifat-sifat yang kemudian mengganggu hati kita. Illa man atallah biqalbin salim. Bagaimana supaya hati ini hidup? Salah satunya yang kami sampaikan tadi yaitu adalah tersambung hati kita, beribadah kepada Allah di masjid, berzikir, kemudian senantiasa tidak membiarkan, tidak melewati hari-hari kita kecuali dengan bacaan-bacaan Al-Quran atau senang dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Yang terakhir, tidak usah banyak-banyak yang ini diamalkan. Yang terakhir adalah asyukru bil amal. Ini yang berat. Jadi sekarang ini banyak yang mau ngikutin hasanah, termasuk saya. Tapi krisis yang uswatun hasanah, keteladanan. Jadi kita ini sangat krisis sekali melihat keteladanan, uswatun hasanah. Makanya panjenengan setidaknya menjadi seorang ayah yang bisa diteladani oleh anaknya, bisa diteladani oleh istrinya, bisa diteladani oleh keluarga terdekatnya. Jangan besar dulu. Yang guru bisa diteladani oleh santrinya, yang seorang pemimpin bisa menjadi teladan dengan kepemimpinannya. Maka wa ma kana min ni'matin fa min Allah. Sejatinya nikmat yang Allah berikan itu adalah kembali dikembalikan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita abai pada hal itu, kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri," barang siapa yang mengabaikan perintahku, peringatanku, "fa inna lahu ma'isyatan dhanka," maka niscaya mereka akan diberikan kehidupan yang sempit di dunia. Banyak orang yang sugih, orang yang kaya harta, yang melimpah, tapi bingung hartanya mau digimanakan. Kenapa? Karena hatinya enggak tenang. Makanya segera untuk kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera menjadikan segala apa yang Allah berikan, ada yang yang diinfakkan untuk kepentingan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan mereka di akhirat, ada sekelompok di akhirat itu, yaumal qiyamati a'ma, yang digolongkan oleh Allah dalam keadaan buta. Kemudian mereka berteriak, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta? Padahal qala rabbi lima syartani a'ma wa qad kuntu basira, padahal di dunia kami bisa melihat, kami ini gagah perkasa, kami ini punya banyak orang yang mengikuti kami, kenapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta? Maka kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Iya, karena kamu itu selalu mengabaikan peringatan. Ketika kamu berbuat dosa, saya buka pintu taubat kepada kamu, kamu tidak bertaubat. Ketika kamu punya masalah, kamu tidak pernah mengadu kepada aku. Kamu malah pergi hiburan, minuman dan lain sebagainya. Padahal sudah jelas saya sampaikan, wa idza sa'alaka 'ibadi
anni fa inni qarib. Kalau kamu punya persoalan apapun, segera mendekat, sesungguhnya aku lebih sangat dekat dengan dirimu. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bila'allahum yashkurun. Padahal sudah aku berjanji kepadamu, apapun yang kamu minta, apapun persoalanmu, ketika kamu berkeluh kesah, kamu mengadu, kamu curhat di setiap sujud-sujud kamu, di dalam doa-doa kamu, maka aku selesaikan semua persoalan kamu. Tapi kamu melalaikan semua itu. Maka ini penting sekali. Jadi kalau panjenengan gelisah, panjenengan punya persoalan, ngadunya di mana? Di tempat sujud, di masjid, di mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan menangis kepada Allah. Karena sebaik-baik zat yang bisa menyelesaikan semua persoalan adalah yaitu Sang Khalik yang menciptakan kita. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa kadzalikal yaumatun sa, mereka yang melupakan Allah di dunia, maka Allah akan melupakan di akhirat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka sebagai penutup dari apa yang kami sampaikan, mari kita untuk menjadi istiqomah, al-istiqomah ainul karomah. Untuk menjadi istiqomah itu memang butuh latihan. Memang butuh latihan. Terkadang orang masjid itu banyak dipenuhi dengan usia yang ya 40 tahun ke atas. Kenapa? Karena ada doktrin yang keliru menurut kami. Kamu kan masih muda, nah, perjalanan masih panjang. Kata siapa? Banyak sekarang yang muda-muda itu lebih dipanggil oleh Allah daripada yang tua-tua. Ya? Karena urusan meninggal itu adalah bukan fardunya wudu. Ya, kalau fardunya wudu diikuti dari atas, dari wajah ke tangan. Tapi banyak sekarang usia produktif, usia 15 tahun, 17 tahun, 21 tahun. Makanya di dalam sebuah hadis disampaikan bahwa pemuda nasyafi ibadatillah, mereka harus dilatih pemuda-pemuda. Makanya ada pemuda masjid, ada remaja masjid. Kenapa bukan dewasa masjid? Ya karena memang kita harus mendesain anak-anak kita itu dari kecil, dari muda, dari remaja, itu sudah harus dilatih dekat dengan masjid. Sudah harus dilatih berpendidikan. Sudah harus dilatih selalu dekat dengan orang-orang soleh. Selalu kita latih untuk berziarah kepada orang-orang soleh. Rasulullah berziarah kepada pamannya Sayyidina Hamzah di Jabal Uhud. Katanya Jabal Uhud menjadi Jabalun min Jabalil Jannah. Gunung yang kemudian nanti di surga ada gunung ya Jabal Uhud itu. Karena di situ ada tragedi yang luar biasa yang kemudian sekitar 313 umat muslim melawan jumlah yang sangat besar dari kaum kufar, yang kemudian tragedi perang yang kalah di Jabal Uhud itu. Salah satu jabal yang membentengi mengelilingi kota Madinah. Di situ salah satu yang gugur dalam medan peperangan dibunuh oleh Hindun, karena Hindun itu balas dendam. Karena pada perang Badar Kubro kalau tidak keliru, keluarganya dibunuh oleh tentara muslim. Maka balas dendam di Jabal Uhud, kemudian membunuh Sayyidina Hamzah, merobek hatinya, kemudian dimakan hatinya, sehingga Rasulullah nangis di tragedi. Maka Rasulullah selalu ziarah, yaitu sebagai wujud bahwa ziarah itu adalah bagian yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Bukan kita meminta kepada kuburan, tapi kita adalah mengingat Allah melalui orang-orang yang raji'una ila rabbikil a'la, a'iduna ila rahmatillah. Melalui mereka-mereka orang-orang soleh dari keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah. Oh iya, nanti saya akan seperti ini. Oh iya, nanti saya akan seperti ini dan lain sebagainya. Sehingga kita selalu takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kafa bil mauti wa'idun.
cukuplah kematian menjadi nasihat yang terbaik untuk kita semua. Andai kata tidak ada kematian, mungkin panjenengan ya berbuat maksiat terus. Kenapa? Karena hidup terus. Karena dengan kematian, jadikan kafa bil maut, apa bil maut, bil mauti wa'idun mau'idhatun. Maka jadikan kematian itu adalah sebagai nasihat terbaik, bahwa cepat atau lambat, besok atau nanti, kita akan menjadi Pak Camat. Apa? Calon mati. Tidak usah mencalonkan diri, tetap kita akan menjadi Pak Camat. Kalau menjadi Camat Tenggarong ini kan satu di antara ribuan manusia yang dipilih. Tapi kalau camat calon mati, tidak perlu mencalonkan diri, panjenengan akan menjadi calon mati yang sesungguhnya. Dan mudah-mudahan kita menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amin ya Rabbal. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.